Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Dalam kemeriahan menyambut hari Lebaran, tragedi Double Six yang mengorbankan 11 nyawa termasuk 5 menteri Kabinet Sabah 43 tahun lalu tetap diingati terutama dalam kalangan keluarga dan sahabat mangsa nahas. Upacara memperingati peristiwa Double Six kali ke-43 tahun di Tugu Peringatan Double Six Sembulan Kota Kinabalu ini merupakan acara tahunan Anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dan Kerajaan Negeri untuk menunjukkan rakyat Sabah terus mengingati mereka yang terkorban dalam tragedi berkenaan. Upacara dimulakan dengan bertafakur selama seminit, diikuti upacara meletak karangan bunga yang didahului timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pembangunan Patrick Tan, Penolong Setiausaha Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Sean Pravin Robert, Pengarah Jabatan Penilaian DBKK Lifred Wong, isteri Allahyarham Tun Fuad Stephens, Tuh Puan Rahimah Stephens, isteri mendiang Datuk Peter Mojuntin, Datin Nancy Mojuntin dan wakil-wakil keluarga mangsa lain. Dalam majlis ini, Datuk Christina dan mereka yang hadir turut menerima tabik hormat daripada Kawalan Keselamatan Jabatan Penguatkuasaan DBKK. Saudara serta saudari, setahun hanya sekali.